Nih, gua lagi ngelihat video yang viral waktu itu. Oh. Tentang mobil yang nyebelin di jalan. Oh, yang kata Om Fitra, tetot itu. Iya, sama mobil yang tetot gitu. Tapi kenapa mereka bisa ngomong kayak gitu ya? Iya. Ya, itu emang udah mengganggu banget berarti. Iya sih. Kita sekarang bakal bahas versi kita. Oke. Hal yang menyebalkan yang Anda bisa temui di jalan raya Indonesia tercinta. Yoi. Yang mau merdeka, mau merdeka. Ulang tahun. Merdekanya mah udah 70-an tahun ke belakang. Dirgahayu Indonesia, Republik Indonesia. Mantap jiwa. Nah, oke. Okay. Balik lagi sama kita di Otopod. Betul. Episode 3. Tiga. Kita bakal bahas yang tadi. Hal yang menyebalkan di jalan ketika raya. Berkendara. Betul. Ngomong-ngomong apa? Set kita baru lagi. Ya, baru terus. Kita kayak, baru terus setnya. Kayaknya ntar episode 4 juga baru deh. Baru lagi. Pindah lagi. Nah, tunggu aja. Jadi baru. Ya, lanjut kita ngomongin hal-hal yang menyebalkan di jalan. Yang tadi ya, mungkin kalau yang versinya Om Fitra sama Om Mobi kan, yang ditanya Riri itu, dia kan mobil yang tetot di jalan. Yeah. Itu menurut lu, apakah setuju dengan mereka atau tidak? Gue sebagai pakar aspal jalan raya. Oh. Kirain game aspal. Enggak. Gue sebagai orang awam, sebel. Ya. Dan kesel kadang ketika memang hal itu tidak digunakan untuk bukan peruntukannya tidak digunakan dengan baik dan benar dan bukan haknya yang pakai. Iya. Apalagi tuh plat-plat yang enggak berhak ya. Iya, kadang platnya bodong. Iya, pajaknya mati. Iya, pajaknya mati atau palsu. Platnya palsu, pakai plat-plat dinas itu kan. Iya, padahal iya. Dicek ternyata palsu platnya. Bikin. Nah, itu. Emang nyebelin banget sih itu, apalagi kalau jalan malam dinyalain tuh strobo-strobonya, wah. Gue sih lebih ke pusing ya dibandingkan bunyinya berisik itu lebih ke pusing. Iya, langsung nyorot des. Iya, gitu. Lampunya pedes. Ngelebihin lampu itu tuh, lampu stop lamp yang di belakang yang, Iya. Nah, itu nanti juga dibahas ya. Itu juga nyebelin. Iya sih, mau itu dari depan atau dari belakang juga berasa terang. Dulu. Iya, kayak wow. Iya, tiba-tiba udah di mana ini? Pagi. Iya, dan juga gue yang paling sebel lagi, itu kalau mereka tuh udah maksa minta jalan. Iya, itu sih. Dipaksa ke pinggir-pinggir atau ke tengah itu, sampai dia kayak gak peduli gitu baret-baretin mobil orang. Iya. Ya mungkin lu gak peduli baretin mobil orang karena mobil lu bodong gitu. Kayak makanya lu gak merasa untuk maintenance mobil lu nyebelin. Iya. Intinya sih kalau itu emang diperuntukannya untuk yang berwenang atau emang yang penting banget gitu ya. Emang ya intinya yang berwenang lah. Itu gak pernah masalah sih kalau gue. Iya, gak bisa dipermasalah. Iya. Kayak... Ya kan udah ada undang-undangnya kan. Yes. Nih, undang-undangnya gue bacain ya. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 59 ayat 1. Sirine dan lampu rotator hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu. Tuh. Pasal 59 ayat 2 yang isinya adalah kendaraan yang diperbolehkan menggunakan sirene dan lampu rotator adalah kendaraan bermotor petugas penegak hukum, kendaraan bermotor petugas darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran, dan kendaraan bermotor petugas jalan tol. Dan juga ada urut-urutannya sebenarnya Mas Nabil. Iya pasti, ada skala prioritasnya. Nah, skala prioritasnya nih diatur dalam sesuai pasal 134 dan 135 boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama. Secara aturan penggunaan memperoleh hak utama didahulukan sesuai dengan yang pertama itu kendaraan pemadam kebakaran. Terus ambulans. Iya.
Terus bawahnya lagi, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Terus keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Iya. Pimpinan lembaga negara berarti kan paling tinggi presiden ya? Iya. Presiden aja harus sabar kalau ada iya. damkar lewat ya? Iya. Tetap skala prioritasnya kan kalau damkar, ambulans itu kan lebih urgent bahaya ya. Kadang mungkin lagi ada harus kebakaran. Menyelamatkan ya, nyawa. Menyelamatkan nyawa gitu. Mm-mm. Terus baru terakhir itu. Selanjutnya adalah kendaraan pimpinan dan jabatan negara asing serta lembaga internasional, lalu iring-iringan pengantar jenazah, sama konvoi dan atau kendaraan kepentingan tertentu. Iya. Menurut pertimbangan petugas kepolisian negara ini. Iya, tetap harus ada awal, ya. Harus ada izin polisinya. Iya, patwal-patwal itu juga patwal, harus izin. Iya, harus ada izinnya kayak gitu. Tapi gue yang nyebelin tuh kadang juga kalau weekend. Masih ada tuh orang yang kayak gitu juga. Nggak dipatwalin. Iya. Tapi sendiri. Iya sendiri. Weekend, lu mau ngejar apa sih weekend? Orang mau nyantai-nyantai, libur gitu ya. Menikmati jalan gitu. Mau boker. Au, kebelet banget. Iya, makanya gue bingung. Makanya mau ngebut-ngebut iya, nyampe itu karena mau ngapain. Kebelet. Iya, gue tuh. Dari ujung udah melet-melet itu. Cireret-melet. Gue juga bingung. Bingungnya ya itu. Ini kan nyantai ya. Kenapa harus... Iya, diburu-buru gitu, mau ngapain sih? Iya, ya mau gimana lagi? Kadang orang-orang juga, kita juga udah ngelihat pemerintah udah ngomongin bahwa udah ngasih tahu iya. lewat formal tuh undang-undang, iya, undang-undang. Udah, lewat sosial medianya mereka udah, lewat sosialisasi juga udah. Iya, ya, polisi nilang, ada beberapa kali kasus yang keblow up sama media kan juga beberapa tuh ada yang diambil-ambilin kan? Diambil-ambilin, kadang ya itu pakai platnya plat palsu, iya, pakai iya. plat dinas tapi palsu, ya iya, sering ditilang, sering diambil. Iya, diambil. Dan itu juga berlaku untuk kendaraan motor yang kenal pot brong. Ya, itu banyak lah. Gue tuh masih nggak tahu nih ya kendaraan plat apa? Bukan plat. Kenal pot brong bagi gue itu tuh sebenarnya boleh atau nggak boleh sih sebenarnya? Gue masih nggak tahu tuh. Kan kalau dari polisi tuh ada ini ya, ada minimal dB-nya. Oh, desibelnya berapa? Desibelnya berapa? Kalau masih di bawah ketentuan ya masih oke, okay. Enggak apa-apa. Pakai knalpot yang nah, gitu. Nah, itu yang kadang yang dor itu. Wah, itu yang ganggu. Sebel banget. Yang ganggu. Sebenarnya tapi ya itu tadi boleh asalkan di bawah ketentuan yang udah diatur sama polisi itu. Ya mau keren boleh lah, tapi ada aturan main ya ikutin aturan, iya, jangan dilanggar-langgar. Karena kalau kadang ya kalau kita ditilang gitu yang kayak pakai motor yang knalpot brong tuh, biasanya kan dites tuh nanti desibelnya tuh seberapa kencang dia. Kalau kencang ya diambil knalpotnya. Iyalah. Hati-hati ya, guys. Kalau mau keren boleh, tapi kalian juga harus ngikutin aturan mainnya yang udah ada. Ya. Kita bukannya mau melarang-melarang. Siapa sih kita? Betul. Saya cuma saya lah. Saya cuma aku. Iya, aku. Kamu adalah kamu? Enggak gitu. Aku adalah Ultraman. Iya. Terus lanjut. Apalagi, Yas? Lu dulu, gue dulu. Gue ada keselan gue. Apa? Karena gue kemarin disalip sama orang yang mau belok ke kiri. Jadi dia mau belok ke kiri nih, naik motor. Gue lagi naik mobil. Dia tiba-tiba dari belakang minta jalan, ngedim-ngedim gitu. Terus abis ngedim, gue kan kasih ya udahlah gue kasih. Gue kira dia mau jalan lurus. Terus? Ternyata dia motong, nyalip. Tiba-tiba dia belok ke kiri. Kan lu bisa sabar nunggu dulu, nunggu gua jalan lewatin dia, lu baru belok kiri kan? Jangan yang pas mau belok tuh tiba-tiba lu nyalip terus belok. Kan kalau orang mau belok kan harus ngerem ya, biar mengurangi kecepatan. Jaraknya itu. Iya, tiba-tiba dia nyalip motong terus belok tuh. Gue nyebelin banget sih itu. Nyebelin masih gitu dalam hati. Iya, gue pengen berkata yang tidak baik tapi iya. Untung ya, saya baik gitu. Iya, untung saya baik. Kayak mobil.
Enggak. Gue enggak disponsorin, tapi yeah, boleh lah, bisa masuk. Iya. Iya. Halo Mas. Kalau gue, yang paling nyebelin adalah ketika ketemu orang lawan arah, motor lawan arah, lagi naik mobil nih, dia mau muter, di situ ada putaran balik gitu ya. Iya. Jadi motor kalau mau muter ke arah selanjutnya, mau muter balik gitu, dia jauh. Misalnya ada gang ada gang nih. Terus kalau mau muter balik tuh jauh dia. Dia ada putaran balik nih deket sini. Dia udah dia ngelawan arah terus rame. Iya. Banyak yang ngikutin. Kalau kita klakson dia yang marah. Sebenarnya ada tuh deket kantor kita. Iya. Yang itu. Ruko berapa? Oh nggak boleh sebut nama dong. Oh iya. Bahaya. Ya Ruko. Ya Ruko. Gitu. Nah, Ruko itu. Iya. Wah itu berbondong-bondong motor. Iya. Kalau tiap pagi lewat situ. Ya, gue juga kadang suka klaksonin kan. Iya. Terus gue. Pernah gue keceplosan. Wah yang bener dong. Jangan ambil jalan arah gitu. Jangan lawan arah. Iya. Mereka yang lebih kenceng. Iya. Lah serah gue. Iya. Jalan nenek moyang gue katanya. Lah. Iya. Lu di sini dari zaman ini Jurassic Park kali. Nah, itu. Aneh banget. Itu makanya itu paling ganggu banget sih buat gue. Selain ganggu itu sebenarnya bahaya juga kan. Iyalah bahaya buat yang melakukan benar dan yang melawan arah juga. Iya dua-duanya jadi bahaya. Kadang mereka gak mikirin konsekuensi itu. Iya. Kayak, ntar giliran ada apa-apa yang disalahin. Ya, gitu. Iya. Suka aneh-aneh mentang-mentang ini ya, mentang-mentang ramean ya. Iya, mentang-mentang banyak yang ikutan. Yang rame-rame belum tentu bener ya. Iya. Yang sendiri juga belum tentu bener nah, juga. Iya, makanya. Janganlah. Kayak gitu-gitu, ikutin aja aturan. Mohon, tetap ikutin aturan, jangan kayak gitu, karena bahaya buat dua-duanya. Betul. Minal aizin wal faizin. Udah kelewat. Tapi gak apa-apa, minta maaf juga. Minta maaf juga. Iya, gue juga mikir kayak kenapa sih orang-orang selalu mencoba untuk melanggar aturan, padahal cepet nyampetnya tuh nggak seberapa iya. Gitu. Kalau misalnya lu nyalip atau ngelawan arah atau gimana nyampainya lebih cepet 12 jam, ya, baru serah lah urusan. Paling beda 2 menit 3 menit. Iya, malah nggak ada 2 menit 3 iya. Menit. Gitu sih sebenarnya bahayanya, resikonya yang ditanggung yang lebih. Iya. Sama ini gue ada lagi ini mungkin keresahan semua orang sebenarnya apa ini bukan diskriminasi kau satu gender ya lu pasti tahu lah gue bisa nebak nih ibu-ibu apa wanita cewek naik motor sennya kemana beloknya kemana ya tapi kadang bapak-bapak juga iya sih kadang bapak-bapak yang udah sepuh ya iya itu tapi itu. Lumayan banyaknya itu sebenarnya. Iya. Harus bukan kita sekali lagi nggak diskriminasi gender tertentu. Gendernya nggak diskriminasi. Iya. Kelakuannya. Iya. Kelakuannya. Pokoknya orang-orang yang sen kanan belok kiri. Iya. Nah itu kan kaget ya. Iya. Tiba-tiba ini ngesennya kiri nih. Tiba-tiba kanan nih mau. Iya. Kadang gue saking udah ngapalinnya di jalan Indonesia nih. Kadang, ini kayaknya ciri-cirinya mau belok kiri nih sennya. Nah. Tapi gue jadi suzon kan. Iya. Gak mungkin nih sen kiri nih. Tiba-tiba sen kanan. Tiba-tiba belok kanan nih. Iya. Gue udah siap-siap di kiri. Iya. Udah biar siap-siap. Biar dia ke kanan-kanan dah bodo amat. Tahu aja. Tapi dia belok kiri beneran. Iya belok kiri. Kalau enggak gini. Udah ngesen tuh. Ngesen. Udah ngikutin jalan nih kita. Taunya gak jadi belok. Iya itu. Lurus aja ikut. Nah, padahal kita udah nungguin. Udah siap-siap. Belok nih. Mau belok. Belok deh. Belok. Lah, belokannya udah lewat. Iya. Bawa paling di depan. Masih iya, ada masih lagi. Masih lurus. Oh, paling di depan. Ya itu. Kadang gak. nyebelin sih. Itu kadang buat gue ya. Ya. Jadi ngelatih suuzon gitu. Iya. Wah. Nah wah ini nih. Iya. Gitu. Kadang itu. Kalau kayak gitu ya. Bisa jadi ini tahu. Bisa jadi apa namanya ya? Oh nggak jadi deh itu. Ini nggak jadi ngomong. Nanti itu dipotong aja ya guys. Iya. Yeah. Itu terus apa lagi? Tapi ngomong soal pelanggaran lalu lintas itu kan pelanggaran lalu lintas ya. Yeah. Walaupun nggak semuanya pelanggaran lalu lintas kan emang etika berkendara aja orang belum pada paham gitu. Tapi lu pernah ngelanggar nggak mas? Kalau gue pernah pasti.
Pernah apa? Apa lu pernah ngelanggar? Pernah. Ini pasti ya disebelin banyak orang sih pasti juga. Iya. Pakai bahu jalan. Oh, pakai bahu jalan. Iya. Ya. Itu gua harus akuin dan sekali lagi maaf. I'm sorry. Minta maaf buat semuanya. Ya, tapi itu ya jujur ya itu kalau itu keadaan darurat pasti. Gua ngelakuin itu pas saat biasanya gue lagi mudik tuh. Oh, lagi mudik. Lagi mudik tuh. Oh, bahu jalan di tol. Bahu jalan di tol tuh. Iya, yeah, iya. Yeah, bahu yeah, jalan yeah. di tol. Karena yeah, kan kadang rame. Jadi rame ya bahu yeah. jalan juga kadang Nah, apalagi kalau mudik tuh ya. Sebenarnya selain pengguna jalan apa ya? Di bahu tol gitu yang suka ngelewat gitu. Tapi kadang-kadang kan bahu tol itu digunain kalau keadaan darurat kan sebenarnya kalau mobil ada keadaan darurat atau macam-macam. Itu yeah. kan kalau pas kayak lagi mudik gitu ya. Mm. Itu kan dibuat istirahat lah yeah. buat bukan peruntukannya kayak gitu. Tapi kita memaklumi enggak sih? Iya, karena kayak ya udah mau gimana lagi karena walaupun iya. gua enggak tahu itu benar apa enggak. Iya, kalau sebenarnya enggak benar kalau yeah. kayak gitu. Tapi ya balik lagi memaklumi dengan kapasitas jalanan kita dan mobilnya kendaraan. Banyak banget kan sahabat Toto ditambah yeah. lagi mungkin kalau lagi zaman ya mudik atau libur panjang gitu yeah. ya itu biasanya rest area kan penuh ya mau gak mau butuh tempat istirahat gitu ya yeah. mungkin ya gitu. Ya karena Mas Nabil juga udah confess dia pernah menggunakan bahu jalan yeah. gue juga mau minta maaf ke orang tua gue yang udah mendidik gue sampai segera ini iya. di kampung, gue kan orang kampung nih. Di kampung gue nggak iya. punya jalan tuh lebar doang, udah jalan habis itu nggak ada trotoar. Markanya apa? Nggak ada trotoar, nggak ada trotoar, langsung jalan aja. Nah, terus pergaulan bebas yang gue lakukan Astagfirullahaladzim. Dan pergaulan sesat yang gue lakukan di sini adalah gua naik motor ke bahu ke trotoar. Astagfirullah. Maafkan aku teman-teman. Jangan dicontoh sahabat Toto. Mm-mm. Jangan dicontoh kelakuan buruk kami. Kami berdua. Iya, karena kami juga udah tidak melakukan itu ya. Karena udah nalar. Iya. Itu tuh waktu awal-awal ke Jakarta. Oh iya, kaget. Kaget. Orang-orang pada naik trotoar sedangkan di kampung gua enggak ada trotoar nih. Iya. Mau gua coba tadinya. Iya. Gua cuma pengen nyoba. Oh. Ternyata begini ya rasanya ya. Sampai pada akhirnya gue nyundul orang. Nah, di trotoar. Itu yang akhirnya gue udah gak mau lagi dan naik trotoar akhirnya. Dia tersadar karena nyundul orang, sahabat Toto. Nyundul orang gitu. Nyundul orang. Dan gue pertama kali mengalami kecelakaan nyundul orang. Pertama kali tuh nyundul orang gak salah jalan karena jalannya mereka kan. Iya. Gue sundul karena udah naik bahu jalan trotoar meleng. Iya. Ya walaupun enggak meleng juga jangan gitu ya. Jangan. Nih gua udah pokoknya jangan ya guys, nanti kalian bisa kena. Iya. Macam-macam lah pasal itu bahaya juga. Iya. Itu jangan. Bahaya buat diri jangan sendiri, dicontoh buat orang semua lain. Ini. Yang kita omongin tadi jangan dicontoh. Iya, jangan contoh. Itu jadi pengalaman yang iya. perlu dicontoh lah. Pengalaman tuh, buruk cuma sharing. Maaf, guys. Sharing aja. Mohon maaf lahir dan batin. Buat orang yang pernah disundul motor saya mohon maaf. Kan udah damai. Udah damai. Astaga. Gue bawa ke puskesmas tau. Enggak, puskesmas klinik. Gue bawa klinik. Ke klinik. Ya itu, pokoknya mohon maaf banget buat orang pernah gue sundul. Lanjut lagi. Iya apa? Apa-apa? Ini gue lagi ya? Berarti gue lagi nih. Gue paling gak suka sama mobil yang naro lampu kayak stop lamp tambahan yang silau. Oh. Kan lu? Tahu. Yang udah kayak merasa diterangi dunia kalau dia ngerem. Iya. Puh, wes. Padahal ngasih lampu di stop lamp juga enggak masalah harusnya. Iya. Cuma ya jangan lampu depan lampu dijadiin. Tembak iya, iya. Lampu tembak puk gitu. Wah, gitu. Kadang orang modifnya terlalu kreatif. Iya, ya. Berasa di mau difoto. Iya. Berasa mau difoto ya sama Toto. Puk gitu. Yo, menurut gua enggak oke sih, enggak bukan peruntukannya lah. Itu terlalu gitu. Ekstrem sih itu. Bahaya juga itu buat bahaya. Buat orang lain yang di belakang itu. Itu sama kayak orang yang misal mungkin jarang lihat tapi gua pernah melihat bahwa pengendara motor lampu bremnya diganti lampu depan. Hmm.
Jadi kan warnanya sama ya. Iya. Gue merasa mau ditabrak. Ya makanya kalau gue itu ngeganggu banget, apalagi kalau di tol ya. Ah iya iya. Tol kan dalam kecepatan tinggi, iya, kencang, tiba-tiba kayak gitu mah bahaya lah itu. Iya. Jangan lah. Modif boleh tapi jangan ekstrim-ekstrim dan melanggar aturan lah. Kayak auto project aja. Iya. Bisa tuh, kalian bisa pakai aksesoris di auto project yang apa namanya ya, keren, ya, tapi nggak melanggar aturan. Iya, nggak mengganggu. Nggak mengganggu. Kalian juga bisa misalnya kalau kesel, kesel sama orang-orang yang di itu di jalanan, kalian bisa tuh klakson. Iya, ganti klakson pakai punya kita juga. Iya, walaupun dipakainya tuh bukan buat ngegangguin orang, iya, tapi buat nyadarin orang kayak misalnya, iya, orang nih mau belok ke ya, apa kiri, dia ke kanan, udah sen tapi dia nggak belok-belok, kalian bisa peringatin tuh pakai klaksonnya auto project yang berkarisma, iya, suaranya membahana, suaranya nyaring enak deh sahabat auto, like European, yes, car, European style, iya. Gitu. Terus juga kalian bisa misalnya kalau takut sama orang-orang yang lawan arah, nah itu juga bisa pakai ada mirror cover, yeah, set body molding, yeah, itu bisa, terus front and rear skid plate, itu tuh biar kalian tuh terasa aman. Kalau misalnya kesenggol, oh ya udah aksesorisnya doang nih yang baret, yeah, jadi ininya udah terlindungi. Jadi fungsional, selain fungsional pastinya bikin mobil auto keren. Betul. Itulah auto project. Apa lagi? Ada. Ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Apa? Waktu hujan deras di jalan, nyalain hazard, sahabat Toto. Iya. Please, stop yang kayak gitu. Betul. Karena itu sangat tidak berguna, malah bikin orang belakang bingung. Iya, bingung dan terganggu. Iya. Jadi ya udah, kalian kalau emang lagi hujan cukup nyalain lampu utama aja. Lampu utama, fog lamp bisa. Iya, pokoknya nyalain lampu utama, lampu belakang tuh kan pasti ikut nyala kan, lampu rem itu udah cukup nandain orang belakang tuh pasti udah kelihatan. Nyala langsung dia. Iya, jadi nggak perlu pakai hazard. Sahabat Toto, hazard tuh digunain kalau lagi pas keadaan darurat. Kalau lagi berhenti sahabat Toto, mungkin sahabat Toto lagi mogok atau bannya bocor di itu pinggir, pakai hazard biar orang tahu, aware gitu. Aware. Oh, minggir dulu, mau bantuin minggir atau mau jalan langsung, oh ya jangan di pinggir-pinggir, jangan nyundul. Iya, karena dipakai. Iya. Itu. Karena enggak semua, ya karena enggak bukan peruntukannya sebenarnya. Iya, bukan peruntukannya. Hal itu digunakan bukan untuk saat hujan. Iya, bukan. Tapi masih kebanyakan orang menggunakan itu. Iya. Karena menurut mereka mungkin dari orang-orang yang gue tanya adalah, ya kan gue bisa ngebantu orang di belakang gue, bisa ngeliat jalan. Enggak. Bro, enggak semuanya bisa ngeliat, bro. Iya, dan itu enggak semua orang punya pemikiran yang sama. Iya, betul. Takutnya ditabrak gitu. Iya. Makanya itu bisa ngeganggu, apalagi kalau ada yang pakai lampu sennya yang, wah kadang ada lampu sennya yang terang banget. Terang banget juga kan. Iya. Bukan agak ngeganggu ya. Kalau lagi hujan gitu, fokusnya kita ke jalan, jadi malah fokusnya ke lampu, bukan ke jalannya. Karena kan kalau hujan tuh ya, selain kita fokus ke jalan ya, yaitu dengan diguyur hujan, visibilitasnya makin pendek, juga kita mikir jalannya yang licin, tuh banyak lah istilahnya, jangan sampai keganggu karena hal yang kayak gitu juga, bahaya sih Sabtu, please. Sekali gunakan lagi lampu hazard gunakan dengan lampu baik hazard dan benar. Dengan bijak. Betul. Ya. Jangan asal nyalain lampu. Betul. Kecuali misalnya kalau hujan, tiba-tiba di depan kalian tuh ada batang kayu atau mobil mogok, pas kalian itu jalan langsung dinyalain aja. Betul sekali. Buat ngasih tahu kalau, weh hati-hati dong. Iya. Ya gitulah para pengguna yang di jalan. Kami harap... Iya, lebih kalian bijak. Bisa ya lebih bijak, lebih mengikuti peraturan, paham tentang etika berkendaranya. Iya. Orang jalan raya kan jalan umum bisa dipakai semua orang. Iya, biar nyaman. Iya. Biar aman. Karena ingat, keluarga selalu menunggu di rumah. Orang taat bayar pajak.
Iya. Iya tuh. Ya, itu. Iya kan? Iya. Bayar pajak biar jalanannya tuh bagus. Hmm. Kita sih berharapnya begitu. Betul. Tapi ya, ya bagus. Iya. Oke. Okay. Dah. Ya. Udah cukup banyak keluh kesah kita hari ini. Kayaknya udahlah ya. Iya. Tapi kalau kalian mau ngeluh juga di kolom komentar bisa. Boleh. Boleh. Mau ngeluh aja. Ini obrolan-obrolan. Ya, inilah, ringan, ringan aja. Iya, ringan seru-seruan aja. Tongkrongan-tongkrongan di warung kopi. Warung kopi gitu. Thank you banget udah nonton sampai menit ini. Nah, jangan lupa kalian like dan share dan komen di bawah hal-hal yang pengen kalian tahu apa, bisa kalian chat aja. Bang, bahas ini dong, Bang, bahas ini dong. Bisa dikasih tahu tuh kita mau bahas apa lagi gitu, sahabat. Jangan lupa juga subscribe juga tuh. Betul, subscribe channel YouTube Otto Project dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi nggak ketinggalan Ottopod episode selanjutnya atau video-video lainnya yang baru dari kita, nggak cuma Ottopod. Betul, dan juga kalian bisa ini, lihat sosial media kita. Ya. Kalian bisa lihat sosial media kita di Instagram dan TikTok, yaitu ada Otto Project dan Otto Project Garrett. Yeah. Kalian bisa tuh cek-cek aksesoris yang mana yang mau kalian pilih dan mau kalian pasang di mobil kalian. Cek aja di situ. Ya, kadang juga ada update-update aksesoris terbaru dari kita juga kan. Betul, aksesoris terbaru, berita tentang otomotif, trivia TV yang menarik. Ya, betul. Ya udahlah. Ya. Kita cukup selesaikan video ini. Ya. Thank you, Mas Nabil. Thank you juga buat orang-orang yang semuanya udah nonton. Okay. Dan mohon maaf orang yang gue sundul. Sekali lagi. Bye. Otto Project. Bikin mobil auto keren.